di sini. Banyak mendang jauh. Udah berapa hari udah? Pedum wow kah tutung ah. Ini kesulitan airnya yang dialami oleh petugas di lapangan. Ya. Ini. Ini berarti ilamnya no? Tuh i. Tugas di sini apa, Bang? Ya airnya. Kenapa airnya? Kurang. Sudah berapa lama ini terjadi kebakaran? Sudah 5 hari lah. Kira-kira berapa luas, Pak? 5 hektar yang sudah terbakar. Berarti yang sangat kendala dalam pemadam ini apa? Ya, airnya. Sekarang air dari mana? Kondisi airnya caranya per 5 menit atau gimana? Ya 5 menit udah kering. 5 menit sekali kering. Ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya sudah, Bang? Kita tunggu lagi. Tunggu lagi. Ya. Namanya siapa, Bang? Sonan. Saya Abdullah. Abdullah. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, hari ini saya berada di lokasi TKP kebakaran lahan gambut. Tepatnya ada di belakang perusahaan PLTU. Kita belum tahu asal-muasal dari api ini, namun yang pastinya kondisi saat ini adalah kondisi kemarau. Ini aparat gabungan dah hadir sudah beberapa hari. Mereka sangat kewalahan karena air susah mereka dapatkan karena sangat jauh dari sumber air. Ini kawan-kawan pemadam sudah sedang menuju ke lokasi. Cek terus perkembangannya. Yang kita tahu mungkin ini udah hampir satu pekan ya kebakaran lahan gambut di perbatasan Nagan Raya dan Aceh Barat. Apa sih kendalanya sampai belum bisa dipadamkan? Kendalanya kalau ini kalau kita bilang ini kan gambut, Bang, ya kan? Gambut ini agak susah, apinya ke bawah, men. Kalau di atas mudah kita padamkan. Nah, jadi kalau ini kan sumber air pun kurang. Jadi kalau kita bilang kalau umpamanya airnya ada, sumber air ada di tengah, itu bisa kita padamkan. Nah, sementara ini ya udah masuk musim kemarau, udah hampir 2 minggu kalau nggak salah kita di Aceh Barat nih hujan pun nggak turun, ya kan? Nah, inilah kendala kita. Tapi dia apinya terus merambat ya? Ya, apinya merambat terus. Kemungkinan takut kita nanti merambat ke pohon kebun karet masyarakat punya. Antisipasi yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan pemadam ini dengan relawan lainnya apa sih? Ya, antisipasinya kalau kita bilang antisipasinya ya kita padamkan ala kadarnya lah, sama mungkin ranting kayu. Kalau umpama selang tidak nyampe
ke sumber api karena air memang kurang. Gimana kita mau bilang? Ini nggak pulang kan kawan? Insya Allah kita kalau kita bilang belum padam ya belum pulang lah. Kalau abang udah berapa hari di sini? Saya udah 4 hari. Nama abang siapa? Yuda. Yuda sebagai? Saya personil pemadam. Personil pemadam dari Aceh Barat ya? Iya. Nanti masuk ini metro nontonnya. Lo TV One. Belum pulang ya. Pemadam. Nyawa taruhan. Mungkin dia udah lama itu dulu. Mau tak sih kan dia tu? Mau dia tipa tu lo je. Lupa tak jauh. 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 Lupa